Sekarang saya berada di Jalan Kepil mau ke arah Purworejo ya. Yup, betul, karena sekarang saya ada misi mau ke Purworejo. Tapi sebelum masuk kotanya ya. Jadi sebelum masuk kotanya itu ada pom bensin sebelah kiri. Nah, saya mau ke sana. Rencana mau ambil apa? Pokoknya nanti ambil sesuatu yang luar biasa. Trip, trot, oh my god, oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, intro kayak gini kalau buat jalan ikan niku kayak gini jenis tidak bisa sama sekali ya. Kalau intro yang rapper itu harusnya jalan lurus, terus kita naik motornya itu kencang terus gitu. Dan ngomong-ngomong Pak Dewi, Mas W, ini saya sekarang berada di Jalan Kepil mau ke arah Purworejo ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada suatu kepentingan di sana ya. Dan ini bebas-bebas juga. Ini sebenarnya saya pakai Vespa ini kurang sehat banget bro. Ini silker asnya bocor ini yang sebelah kanan ya. Jadi kompresinya kurang. Ini motor nggak bisa lari ini. Udah bisa jalan aja cukup ini ya. Tapi biarin aja lah, nekat lah. Nekat bae ya. Jenenge wong Vespa ora sapa diwedi. Yes, pokoknya lah ya. Satu Vespa berjuta saudara pokoknya ya. Sekali punya hajatan modar sing teko jutaan. Sing teko jutaan, sing nyumbang cimbringan. Aduh, nasib, nasib. Jadi silker kas sebelah kanan ya, ini kan mesinnya mesin PX sebelah kanan itu agak bocor dan agak netes terus bahan bakarnya ya. Jadi kompresinya hilang, ini nggak bisa lari ini, bisa buat jalan aja udah mending ini ya, udah mending banget ini. Ya udah wes, kita jalan pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan dulu, nanti ketika sudah sampai tujuan dibetulkan insya Allah. Kalau nggak nanti malah bablas ke Magelang saja ya, ke Ajivas ya. Sekalian tilek, sekalian membetulkan ya. Mau general check up mesin ini ya. Kemarin kan habis pulang dari Sulawesi itu, ini mesin belum saya apa-apain bro ya, masih utuh, masih belum saya bongkar apa-apain gitu loh. Jadi kemarin pas habis pulang dari Sulawesi itu cuma saya betulin kaki-kaki, karena bagi saya kaki-kaki Vespa itu paling utama. Kaki-kaki sebuah sepeda motor itu paling utama, nggak cuma Vespa ya, intinya utama banget lah. Dan kebetulan kaki-kakinya udah saya betulkan ya, itu sok depan belakang itu kan acur semua, hancur. Wah, ninja, wahai ninja 100cc dan CBR dan sejenisnya. Aduh, jangan lawan itulah. Sekarang saya pakai Vespa ini lawan beat ber aja gak berani, sekarang saya kok bener yakin dalam kondisi saat ini loh ya. Diasapin beat ber nanti Vespa, Vespa aku diasapin beat ber, ngok ngok ngok, gak bisa lari lagi. Aduh, bye bye. Begitu. Jadi bagi saya sebuah kaki-kaki sepeda motor itu penting banget. Wow, sekarang sih enak banget sekarang udah ya. Intinya itu gimana ya, kalau ngomongin masalah kaki-kaki itu mending kaki-kaki enak dulu, mesin belakangan gitu loh. Yang penting kita numpai itu penak dulu gitu loh. Numpainya, ibarat numpai. Numpai penak dulu, masalah jeroannya blong atau masih seret belakangan intinya ya. Yang penting tumpahannya penak se ya, ndal gitu. Rasa belakangan. asu. Blair. Walaupun begitu masih bisa buat blair bro ya ini. Tuh tak tunda smuglem. Aduh, dari dulu sampai sekarang kok jalanan Purworejo kayak gini ya. Enak sih jalanannya, cuma sepi gitu loh. Jadi ada yang unik di sini bro. Bis ya, angkutan umum dari Wonosobo ke Purworejo itu bisa dihitung dengan jari. Bener. Walaupun ada itu juga paling apa, bis mikro itu ya, mikro bis itu ya, itu aja kadang kalau penumpangnya nggak penuh, kalau penumpangnya jarang sampai mana gitu, maksudnya penumpangnya udah habis sebelum sampai tujuan, ya udah bisnya balik lagi biasanya.
nggak sampai Purworejo gitu loh. Ini dari dulu ini ya, dari sejak zaman penjajahan sampai sekarang itu kayak gitu, bener. Dari tadi saya cuma menjumpai satu bis tok itu, yang tadi ada di video ya, kalian lihat sendiri ya. Itu memang bener-bener itu cuma satu bis tok itu, bener. Gila, nggak tahu kenapa sih. Soalnya dulu mungkin di sini dari Wonosobo ke Purworejo itu ada rel spur ya kalau nggak salah ya, atau enggak sih ya. Pokoknya saya kurang tahu, kayaknya sih ada ya. Atau Purworejo, Purwokerto, saya kurang tahu lah intinya lah. Kalau Wonosobo, Purwokerto sih ada rel spur ya, dulu. Tapi kalau Wonosobo, Purworejo saya kurang tahu. Ini sekarang masih memasuki wilayah Wonosobo sih, ini belum perbatasan Purworejo, belum ya. Ini masih kepil pinggiran, ujung kepil itu di depan sana, nanti di Mburiat kalau nggak salah ya. Di Mburiat itu nanti perbatasannya, pas di jalan longsor itu yang dulu itu loh. Ya, ya ini jalan ini favorit banget sih sebenarnya kalau buat para biker-biker yang suka miring-miring gitu ya, miring-miring motornya, bukan miring-miring uteknya. Kalau miring uteknya sana di RSI saja, di Magelang paling dekat. Nah ini di depan sana itu perbatasan Wonosobo Purworejo sih kalau tidak salah ya. Aduh, dengan Vespa yang lagi ngos-ngosan kayak gini nekat pergi ke Purworejo ya, termasuk heboh ini ya. Tidak apa-apa. Nih, yang penting kaki-kaki enak dulu bro, buat lost track itu. In the sky, in the mighty eagle doesn't care but was illegal. Flying to eternity, eagle fly free, let's people see. Dari dulu lagunya kok Eagle Fly Free terus, Bo Your Future War, Dr. Stein. Atau Windmill ya. Time goes wherever you are, time rolls your hiding star, your secret still with me. Ta la 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 la. Gak hafal liriknya karo Windmill. Kalau future what? It will not alone, and you go nowhere to go to. Just take and track with me to future what. And you don't know, you don't like, and you don't know how to say, and you don't know how it used to be. The future what. We are living happiness life, and with so much joy. And you know, you know, without fear. As we are the future. Asu banget. Telake kareng leng. Telake kareng. Halo, yuk tolong. Oke, mungkin video ini nanti akan saya skip ketika sudah sampai di pertigaan Purworejo itu ya, Tugu itu ya, Tugu Purworejo itu yang legendaris, yang dulu saya pas kesana itu nongkrong-nongkrong buat minum putih, maksudnya ngopi. Utekmu dapurmu we. Dan akhirnya sampai di pertigaan Tugu legendaris Wonosobo Purworejo ya. Ini maksud saya yang tadi ya. Ujung-ujung sudah jedul di sini saya. Nah, jadi kalau ke arah kiri itu Magelang, kalau ke arah kanan itu Purworejo. Itu ada wisata Gua Sepelawan, wisata alam Geger Menjangan, kolam renang Arta Tirta. Nah, konon katanya kalau Purworejo itu aman dari segala macam perjudian dan permabukan dan hiburan malam ya. Konon katanya, tapi ya saya nggak tahu sih, wong saya bukan orang Purworejo sih. Konon katanya di Purworejo itu nggak ada yang namanya tempat-tempat hiburan malam kayak karaoke, itu nggak ada. Terus tempat-tempat penjual barang-barang maksiat kayak minuman keras itu juga nggak ada ya. Konon katanya, tapi bukan kata Mbah Dukun lo ya.
Terakhir kali saya riding ke sini apa ya, akhir tahun 2019 itu ya, yang riding Albrand itu ya, ada Ajivas juga, ada Pak Dokter Vespa juga, ada Bambang, terus ada Mas Carvek Motovlog ya, yang datang ke sini ya, pokoknya banyak banget lah ya, ada Wisnu Motovlog, ada Ari Kebumen, wah luar biasa pokoknya pas waktu gue motovlogger sing merantau nang ibu kota pada teka nang kene, nang Wonosobo, terus nih liwati mprene Purworejo nang pantai apa bro, nyong ora ngerti kae lah. Silkrekas bocor tetap bisa buat rodok enggak ya Siti lah. Rodok ya Siti enggak banyak. Aduh, bener-bener ini performanya weh menurun sampai 75% bro, bener ini bro. 60% lah ya, drastis drop total 60% ini. Sebenarnya udah saya rasakan itu semenjak mau berangkat ke arah Curug Sikarim itu loh, yang Vespaku petualanganku itu ya, itu udah saya rasakan ini motor nggak beres gitu loh, tapi ya udah saya paksa aja. Betul ternyata ya, betul, setelah pulang dari Curug Sikarim saya cek loh, kok ada oli ndrojos di sebelah kanan krengkes. Waduh, ini mah silik rekasnya bocor, pantesan tidak bertenaga seperti dulu lagi. Ya maklum ya, sejak mesin ini jadi udah berapa ribuan kilometer coba, iya kan, dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, Surabaya, wow, udah Sulawesi, Kalimantan sampai pulang lagi. Maklum kalau nggak pengen rusak nanti bengkelnya makan apa, ya kan? Iya kan, harus rusak. Kalau nggak pengen rusak ya udah dipajang buat jadi bahan koleksi saja, nah, dikeloni nang omah. Nih jokero dilakeni, kenal poti lakeni, geber dasmu. Oke, dan sebentar lagi saya sampai. Ini dia. Akhirnya sampai di tempatnya Mas Yono Cempe ya. Ini clothingan ya. Nah, jadi saya di sini itu pesen celengan. Ini kemarin yang saya pakai ini celengan. Tambah putih wae. Iki Vespa legendaris e, sok urip orang ya. Akhirnya turipi. Sonesta bordir Purworejo, bordir untuk segala macam kebutuhan, celengan, custom clothing. Jadi saya di sini itu lagi ambil pesanan kaos Mr. Two ya. Ini Mr. Two kayak gini, Andri Motor Rider YouTube channel. Nah, tapi ini nanti ini versi uji coba ya, Mas Ano ya. Ini versi uji coba. Nanti versi jadinya itu nanti warnanya akan dirubah. Warnanya akan menjadi yang ini. Yang ini dulu sekarang biru, ini nanti jadi merah. Jadi biar gampang warnanya. Ini versi uji coba akan saya pakai dulu sendiri.